Halo teman-teman kecil. Selamat datang kembali di saluran YouTube kita yang selalu penuh dengan pengetahuan menarik. Kali ini, kita akan menjelaskan sesuatu yang mungkin pernah kamu lihat di taman safari atau di buku-buku pelajaran, garis-garis hitam dan putih yang membuat zebra terlihat sangat keren. Ayo kita cari tahu. Apa yang membuat zebra memiliki garis-garis? Zebra adalah hewan yang hidup di savana Afrika. Mereka memiliki pola garis-garis hitam dan putih yang unik di tubuh mereka. Dan tahukah kamu, garis-garis ini memiliki beberapa tujuan penting? Pertama-tama, garis-garis zebra adalah bentuk perlindungan. Di alam liar, ada banyak hewan pemangsa yang ingin makan zebra, seperti singa dan cheetah. Garis-garis hitam dan putih membuat zebra tampak sangat sulit untuk dikenali di antara rumput tinggi di savana. Saat mereka bergerak bersama dalam kelompok, garis-garis ini menciptakan ilusi optik yang membingungkan bagi pemangsa. Ini adalah cara alam untuk melindungi zebra agar mereka tidak mudah dimangsa. Kedua, garis-garis zebra membantu mereka tetap sejuk. Di Afrika, cuacanya bisa sangat panas. Garis-garis hitam menyerap panas dari matahari, sementara garis-garis putih mencerminkan cahaya matahari. Ini membantu zebra menjaga suhu tubuh mereka tetap nyaman. Ketiga, garis-garis zebra adalah cara komunikasi. Saat zebra berkumpul, garis-garis ini membantu mereka mengenali satu sama lain. Mereka seperti sidik jari yang unik untuk setiap zebra. Jadi, zebra bisa tahu siapa teman-temannya dalam kerumunan besar. Intinya adalah garis-garis zebra memiliki banyak manfaat. Mereka memberikan perlindungan, membantu menjaga suhu tubuh, dan bahkan digunakan untuk berkomunikasi. Sekarang kamu tahu mengapa zebra memiliki garis-garis yang keren ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.